YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Alright, je kita berjumpa kembali ya. So, hari ni kalau jumpa meja macam ni, tak lain tak bukan, ada unboxing ya. So, unboxing model hari ni dah lama tak buat lah model macam ni. So, ini daripada brand baru, walaupun maybe dia adalah dibuat oleh company yang pernah anda dengar, tetapi dia tukar nama ke apa tak tahulah. So kita lihat apa model yang ada pada hari ini ya. Okay. So ini dia model yang kita pada hari ini adalah M870. Kalau M870 ini adalah shotgun lah. Shotgun jenis gel blaster. Company dia nama apa? Kalau anda lihat dia tulis ZS. Liang Xing apa benda lah. ZS lah, okay. So, kotak cantik. Kita lihat isi dia. Wow. So, seperti yang anda dapat lihat, ini memang dart blaster lah. Tetapi, dengar katalah dia memang ada part anda boleh tukar, artinya anda boleh upgradekan dia menjadi gel blaster lah. So, sekarang ni yang menembak gel ball lah. Sekarang memang dia tembak dart lah, soft dart. Ini soft dart lah. Dia bagi dua jenis lah. Satu jenis yang lekap, satu jenis yang macam ni punya. Okay. So, dia ada bagi user menu. User menu dia ajar cara nak pasang bat. Lepas tu, dia suruh anda jangan buat apa-apa yang tak patut buat. Dan ha, di sini dia ada ajar boleh kepik. Dia ada bagi ni lah. Ha, ni. Ni rail lah. Dia ada bagi kiri kanan rail. Lepas tu, dia ada bagi skru untuk anda ikat bat tu lah. Alright. Saya rasa dia ada beberapa jenis lah. Kalau anda lihatkan gambar yang ni. So, yang kita ada sekarang yang ni. Ha, tengok dia ada macam ni dan ada macam ni. So, ada tiga. So, kita dapatkan yang ni dulu. Okay. Dan shell dia cantik lah. Kalau anda lihat ini ya, depan ni dia metal lah. Anda lihat lah, ini metal. Ha, ini keras. Jatuh-jatuh, takkan rosak. Alright, dia dah bagi berapa biji lah? 1, 2, 3. Sini 2. 8. Dia bagi 8 biji. Alright. Tertukar sikit. Kita keluarkan barang-barang dia. Okay. So, ini kita keluarkan yang ni dulu. Shell. Shell dia. Kita keluarkan semula. Okay. 8. Ini tak nak. Ini nak. Ha, kalau anda lihat lah. Dia punya design ah, ini dia wah keras oh. Dia nylon, bukan kayu tapi ala-ala kayu lah. Tengok siap dia ada ukiran macam ni ah. Wah nampak cantik, cantik. Okey. Ha, dan dia ada bagi yang ni. Allen key panjang. Nanti anda boleh cucuk sini untuk ikatkan dia punya bat ni lah pada body dia. Dan dia ada bagi yang ni ha, penting. Pastikan anda memakai cermin mata keselamatan. Setiap kali anda main, gel blaster, cermin mata keselamatan kena ada. Keselamatan tu penting. Kena jaga. Jangan rosakkan kita punya sukan ni. Kita panggil sukan lah. Yang kerajaan kita panggil apa, itu mereka punya hal lah. Okay. So, ini dia. Wah, cantik. Dia punya bat, kita bat plate lah ni. Bottom plate lah. Wow, bau rubber. Dia ada tulis Remington lah. Ini rubber. Ini pasang sajalah belakang. Dah siap ikat nanti. So, dia ada bagi ini lagi. Ini. Ini nylon punya lah. Nylon. Untuk anda ikat kat sini lah. Kiri kanan. Bolehlah anda letak torchlight ke ataupun attachment apa-apalah. Ada bagi dua. Jatuh satu skru. Tak apa. Yang saya nak ini je. Okay. Ini untuk ikat bat. Yang lain, ini apa lah, panjang lah.
Saya tak sure yang ini apa. Eh, dia ada bagi part-part lagi lah. Sebelum saya pasang, saya tak pasti lah. So, kita tengok balik user menu. Sekejap lah. User menu. Oh, dia kena ada ring ini lagi. So, dua screw tu apa lah. Kalau anda tahulah. Ke, oh. Saya faham. Saya tahu. Yang screw yang ni. Tengok pun dah faham dah. Ini ya, dia ada bagi dua. Nampak. So ini gantikan yang ni lah. Keluarkan yang ni. So kalau anda nak ikat yang ni kan, dia kena panjangkan. Kalau anda tak nak ikat, nah, tak payahlah. Kalau anda nak ikat yang ni, anda kena guna screw yang dia bagi ni lah. Dan dia ada bagi nut. Di belakang ni ada nut, nampak. Nut dengan ni. Kalau anda nak ikat yang ni lah, saya tak payahlah. Tak payahlah. Saya cuma nak ikat bat dia saja. Okay. Ni letak balik dalam ni. Alright, kita try pasangkan yang ni ya. Dia macam ni. Ni ada ni, nampak? Ni ada lubang. Ni ada lubang. Ini ada batang. Nampak ada batang. Kita ini macam... Okay. Rapatkan lubang kepada batang. Lepas tu kita cocok. Okay. Dia macam... Susah sikit lah. Okay. Dia macam ni. Lepas tu. Ini. Dan ini. Cucuk siap-siap. Oi, apa ni? Tak ngambun. Sekejap lah. Dia macam. Tak berapa nak ngam lah. Hei, barang China. Hei, kalau tak boleh cucuk yang ni lah. Susah lah. Sebab kena, bolehlah agak-agak macam ni kan. Wah, cantik lah design dia. Saya suka. Tak nampak. Gelap-gelap. So, saya pasangkan dulu, nanti kita jumpa balik. 2,000 years later. Alright, kita teruskan kita punya review. So, ini masukkan saja. Wah. Ui, tolak. Sekejap lah. Ui, masuklah ada gear. Masukkan kepala dia dulu. Apa yang menghalang? Siap. Masuk pun. Wah, cantik lah. Wah, perasaan. Wah. Double barrel, man. Perasaan di tangan lah. Remington. Model 870. Fui, sedap lah. Menarik. Dia punya trigger pun warna merah, man. Okay. Jom kita lihat sikit lah. Ni ada Remington. Ni memang rubber. Bau rubber tu kuat. Memang confirm rubber asli. Maybe daripada Malaysia. Okay, ini dia nylon lah. Tetapi memang cantik lah. Dia punya carving. Dia tak adalah apa, cacat-cacat ataupun tajam-tajam lah. Ini pun nylon. Sini ada satu reel. Lepas tu anda dapat reel kiri kanan kalau nak pasang. Ini pun bukan rubber. Ini bukan kayu lah. Ini pun memang daripada nylon. Sini ada tulisan sikit. Ini Remington. Boleh masukkan dia punya apa? Shell. Ini memang shell ejek . Alright, so sekarang kita keluarkan ini. Tengok dia punya shell. Dia punya shell . Nampak tak? Ini kuning-kuning kat tangan saya sebab dia memang metal yang sudah chrome . Nampak. Cantik. Ini pun tebal. Kualiti cantik. Okay, so cara nak masukkan memang anda kena tarik macam ni dia hole. Yang first memang biasa masuk sini lah. Lepas tu yang lain masuk daripada belakang. Kalau John Wick sekali dua. Kalau Sean satu-satu. Okay, boleh masuk semua ke? Kita try ya. Wah, boleh ya. Semua 88 biji boleh masuk .
So kalau tembak, dia siap eject kan. Oi, sangkut. Aduh, sangkut. Jap. Habis. Ui, lancar juga. Sebab dia sangkut tadi kerana saya tarik tak cukup ke belakang. Dia dikira sangat smooth lah. Sangat smooth lah. Menarik ni. Menarik. 2, 6, 2, 4, 6, 8. Okey, ngam. Sangat menarik lah. Huyo, mana best lah. So, antara model gelbo ataupun blaster lah, jenis shotgun yang menarik. Size memang okey. Alright, sebelum kita test dia punya tembakan, kita ukur-ukur sikit lah. Okey, kita ukur dia punya panjang dulu. 103 cm. Saya tak tahulah benda real tu dia berapa panjang lah. Tetapi yang ini 103 cm. Dan dia punya berat, kita tengok dia punya berat. Dia punya berat, wih, dia nak duduklah diam-diam. 1.5 lah kot, sebab 1.576. Okay, kalau setiap dengan dia punya ini semua, kalau sekali reload dalam tu, wuih, perasaan seronok ah. Perasaan di tangan memang best, perasaan pun rasa seronok. Sebab dah lama lah tak ambil shotgun jenis blaster yang menarik. Ini dikatakan boleh di upgrade lagi ya kepada gelbo punya. Yang boleh tembak gelbo sekarang memang kena guna dart lah. Okay, 1.7 kilo lah. So perasaan di tangan memang best sebab dia semua licin dan ada part-part besi. Ini saya rasa metal lah. Ini metal. Yang bahagian bawah ni metal. Dia untuk anda store yang ni. Yang atas ni nylon. Ini kepingan ni pun metal. Kepingan ni metal. Ini ada metal-metal sikit. So kita try tembak pula. Okay, kita masukkan dart, lepas tu kita test FPS dia. Rasanya FPS tak tinggi manalah, tetapi boleh tukar kepada gelbo. Anda kena belilah kits untuk jadikan dia boleh tembak gelbo supaya perasaan menembak tu lebih kuat dan lebih seronok. Okey, kita panggil Mr. Chrono sekali. Saya ada dua Chrono lah. Saya ada dua Chrono. So ada Mr. and Mr. Scott. Dua-dua pun Mr. lah. Ini dah tak ada berapa bateri ya. So kita rehatkan dia walaupun dia jenis yang baru lah. AC 6000BT ya. Ni ada Bluetooth punya. Kita hidupkan yang ni lah. AC 6000 sebab ni bateri dia full. Kita buat setting dulu. Mana ammo? Macam mana set? Sudah lupa. Okey, 13.1 gram. Ini 13 mm, 0.8 gram. Sebab itulah keberatan lah satu biji panggil apa, dart yang ni lah. Okey, kita reload. First masuk sini, tutup. Lepas tu style Sean satu-satu. Kalau style John Wick ini macam ah, ini macam ah John Wick. Prap. Wah, tak boleh sangkut. Sekali dua. Ala. Okey, sudah 8. Jom kita tengok dia punya FPS ah. Berapa? Berapa? 52. Alright, tengok dia eject ya. Walaupun tak jauh dia melantun, tapi dia lancar time dia keluar. 47. Sangkut. Okay, saya
time saya apa tarik ni tak berapa smooth. Itu sebab dia sangkut. 52. Saya rasa average 50 macam itulah. Tengok ni. Ha. Ha, betul pun 52. Okey, saya nak try ya. Kalau saya buat macam ni saja boleh tak? Yang artinya satu tangan saya kocok, panggil kocok betul ah. Ui, boleh. Boleh, boleh, boleh. Saya tak tahulah anda dengar ke tak ataupun anda nampak ke tak, tetapi memang boleh ya. Di sini ya. Okey, saya try di sini ya. Sekali lagi. Ayak. Okey, atas sikit. Yap. Ah, boleh pun. Oh, tak berapa kuat. Ah, tapi memang boleh ya, satu tangan. Memang anda boleh kocok bergaya ya, jenis bergaya dengan tangan kiri. Okey. So, okey, satu lagi. Ah, betul lah, 50 lebih lah. 50 lebih FPS. Ah, habis. Hui, sangat menarik. Sangat menarik ya. Iyo. Kutip dulu, kutip dulu. Dah kutip, kita sambung balik. Okay guys, so ini dia Remington lah. Remington M870 daripada company ZS. Ha, ini dia. Perasaan di tangan memang cun, warna kayu memang menarik, klasik. Siap ada double barrel, nampak macam menarik lah. Dan dia boleh bagi lagi ada attachment sini, anda boleh letak sesuatu. So ini licin, walaupun dia nylon tetapi dia nampak macam kayu betul lah. So perasaan di tangan memang syok. Memang syok. Cuma anda kena upgrade sendirilah kepada jenis gel ball lah. Dan saya rasa gel ball yang ni dia tak kalah. Dia memang laju lah. Saya rasa lah sebab kits tu memang anda boleh upgrade kau-kau punya. So dia punya shell memang dah cantik. Lubang ini pun kena upgrade sikit kot. Tambah satu lah. Rasanya macam tu lah. So dia punya ni berkualiti, smooth, lancar dan juga consider baguslah. Harga tak berapa mahal. Kalau anda nak, try lah. Usahakan. Usahakan lah. Di Sean punya website ke ataupun mana-mana lah yang anda boleh dapat. Saya memang masuk sikit je. Tak banyak lah ni. Sebab sekarang you tahu kan, pasaran dah sendu apa. So tak banyak lah. Kalau anda nak memeriahkan semula kita punya industri blaster di Malaysia, tak perlu nak beli sangat pun tak apa, tetapi kliklah subscribe, kliklah subscribe. Kalau dah dapat 100,000, maybe Sean akan bersemangat semula ataupun bersemangat kembali ya untuk buat lebih banyak konten lah blaster ataupun try lah dapatkan sebanyak mungkin blaster untuk anda semua. Walaupun ini memang barang sensitif lah, tetapi apapun memang dah buat lama dan kita try lah teruskan. Sekarang memang dah slow down, memang saya mengaku dah slow down, slow down betul-betul. Pelbagai isu daripada sejak PKP lagi dan juga macam pasaran China pun ada masalah, mereka pun dah kurang mengeluarkan gel blaster. Sekarang mereka semua mengeluarkan dart blaster, that's why anda nampak semua ni dart. Kepada anda semua, kalau anda nak industri ni kembalilah, giat kembali. So anda kenalah ambil hati Sean eh. So pastikan 100,000 dalam tahun ini. 100,000 subscriber. Kalau dapat memang saya janjilah saya akan try lebih aktif ataupun lebih giatlah berbanding dengan sebelum ini. So semua bergantung pada anda semualah. Panggillah kawan-kawan ke, rakan-rakan ke, saudara mara ke, adik-beradik ke, siapa-siapa sajalah. Tengok channel Sean, lepas tu jangan lupa untuk klik like dan subscribe kepada channel Blaster Mania. Alright, sampai di sini saja. Kita berjumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye.